Punten. Monggo. Masih Bu. Mohon izin bertanya, Pak. Di sebelah kanan makam itu ada sendang seliran. Oh iya, sana. Apa itu sendang seliran, Pak? Ya peninggalan itu pemandian. Tempat pemandian. Ya. Sampai sekarang masih berfungsi untuk mandi gitu. Bisa sana. Boleh, Pak, ke arah sana. Terus saya ini mau niatnya mau ziarah ke makam, boleh Pak? Boleh. Tadi ganti baju nanti kalau kulit perempuan nih. Oh gitu. Untuk laki-laki pakai pakaian ada Jawa ya Pak? Iya. Perempuan juga sama. Ya satu pakai perempuan. Berarti kalau untuk laki-laki namanya apa Pak? Peranakan sama. Peranakan. Ya. Kalau untuk perempuan? Ya kemben sama. Oh kemben. Peranakan perempuan. Oh peranakan. Beda sama serjan. Kalau peranakan itu kayak baju koko. Kayak baju koko. Iya, baju terusan. Terus mohon maaf Pak kalau istri saya ziarah, boleh Pak? Boleh. Ya, pakai. Pakai kayak gitu, teman. Oh ndak boleh. Enggak boleh. Pakai kerudung. Enggak boleh. Kalau boleh tahu alasannya gimana Pak? Ya ini kan sudah peraturan dari keraton ya Mas, kan memang nggak boleh pakai. Oh begitu. Nganu jilbab gitu. Artinya untuk perempuan itu tidak boleh ziarah pakai jilbab masuk ke dalam makam. Oh. Tapi kalau untuk di luar di teras itu masih boleh ya Pak? Boleh. Terus kalau mau ziarah gantinya di mana Pak? Di sini. Di sini. Di sini nanti kalau ibu di sana salamnya itu. Oh. Yuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para penonton, para subscriber. Hari ini saya mau ziarah ke makam Panembahan Senopati. Saya sudah ditemani dengan Bapak Sinten, Pak Pujo Hastono. Pak Pujo Hastono, beliau adalah abdi dalam yang akan memandu saya ke makam. Nanti kira-kira butuh waktu berapa lama, Pak? Ya, cukup. Secukupnya. Secukupnya itu berapa menit? Wah, bisa dibatas sih. Tergantung. Oh gitu. Ya. Saya ke dalam itu nanti ziarah ke makam siapa aja, Pak? Ya, nanti saya antar nanti di dalam. Oh gitu. Ya. Oh, kira-kira waktunya belum bisa ditentukan, jadi nanti saya makmuman saja. Ya. Jangan kemana-mana. Nanti saya kembali lagi. Saya akan ziarah masuk ke dalam makam. Ada makam siapa sajakah dan seperti apa makamnya? Tonton terus. Ayo, ibu, ibu, ayo, kelihatan. Alhamdulillah, terima kasih para penonton dan para subscriber. Barusan saya ziarah ke makam Raja-Raja Mataram yang ada di Kota Gede, Yogyakarta. Gambaran makamnya sama seperti makam-makam pada umumnya. Kalau kalian pernah ziarah ke makam Wali Songo, seperti itu gambarannya. Jadi makamnya pakai marmer. Kemudian saya masuk ke dalam, saya langsung ziarah ke
makam Kanjeng Panembahan Senopati dan Ki Ageng Pemanahan karena makamnya jejer. Kemudian setelah saya berdoa, saya langsung pindah ke makam Joko Tingkir. Makam Joko Tingkir itu unik sekali, makamnya kecil. Saya berdoa, kemudian setelah itu saya keluar berdoa di depan makam Sri Sultan Hamengkubuwono II. Seperti ini petanya, saya masuk ke sebuah bangunan, melewati makam yang begitu banyak sekali. Saya sendiri kurang paham makam siapa saja. Kemudian saya duduk berdoa di depan makam nomor 10, makam Panembahan Senopati, dan makam nomor 4, makam Ki Ageng Pemanahan. Selanjutnya saya langsung pindah ke makam Habibie 2 nomor 20 dan nomor 19, makam istri beliau. Lalu saya geser menuju makam Joko Tingkir, agak naik sedikit, nomor 3 makamnya. Makam total semuanya yang ada di makam raja-raja Kota Gede Yogyakarta semuanya ada 627 makam, dan itu sudah tidak bisa menambah, itu sudah segitu jumlahnya, dan itu semuanya terah Mataram, bukan pemakaman umum. Kalau kalian penasaran, jangan lupa datang ke makam raja-raja Kota Gede Yogyakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.